Klepon. Onde-onde. Klepon. Onde-onde. Kamu tahu nggak sih, klepon jadi perbincangan publik Indonesia di media sosial. Hal ini karena sebuah meme dengan tulisan Kue Klepon Tidak Islami. Awalnya klepon jadi perbincangan di Facebook, lalu naik ke Twitter. Dalam penelusuran yang dilakukan oleh Ismail Fahmi dari Drone Emprit, menyebut postingan paling awal tentang klepon terjadi pada 20 Juli pukul 8:30 malam. Postingan ini sudah dihapus, tapi bisa dilihat dari internet archive. Ada dua narasi besar yang hadir dari perang kue klepon ini. Mereka yang merasa bahwa ada upaya Islamofobia, kebencian terhadap kelompok Islam karena membawa isu agama. Misalnya oleh akun @aldiablos dan akun Twitter Tifatul Sembiri. Sementara yang lain membawa isu ini terhadap keberagaman atau anti-konservatisme yang dibawa oleh Budiman Sujatmiko dan Rahman Nasir. Lalu ada pula klaster non-pendukung pemerintah atau pendukung oposisi seperti Awkarin yang membuat video pendek tentang isu ini. Belakangan pemilik foto dari klepon ini diketahui adalah Dita atau akun @ditut, konten kreator Indonesia yang tinggal di Amerika. Drone Emprit menyebut tren ini masih dimainkan oleh residu dari dua kelompok pendukung Pilpres 2019. Apakah polemik klepon tidak Islami adalah by design oleh kelompok tertentu? Itu bukan masalah penting. Masalah yang lebih penting, apakah nama makanan ini di tempat Anda? Klepon atau onde-onde?